Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Bayu Channel atau Putra Bayu. Dan di kesempatan kita kali ini, kita jalan-jalan ke tempat yang sangat luar biasa ya teman-teman, yaitu ke situs atau peninggalan zaman nenek moyang di masa kerajaan dulu ya teman-teman, yaitu ke Candi Penataran. Candi Penataran ini terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Jadi teman-teman yang berkunjung ke sini sebelum memasuki tempat masuk area Candi Penataran, pengunjung harus wajib lapor atau mengisi daftar tamu ya teman-teman. Dan berkunjung ke Candi Penataran ini enggak dikenai tiket biaya atau gratis ya teman-teman. Oke, kita akan masuk melihat ke dalam ya teman-teman. Itu ada arca ya teman-teman. Teman-teman kalau ada yang tahu mohon ditulis di komentar itu arca apa. Mas Daru, Mas Putra. Mungkin teman-teman atau dulur-dulur sudah banyak yang berkunjung ke Candi Penataran ini ya. Soalnya Candi Penataran ini memang candi yang terbesar di area Jawa Timur ini ya, yaitu candi peninggalan kerajaan Majapahit dahulu. Dan saya akan memvideokan dari depan atau semuanya lah tentang Candi Penataran ini. Tapi ya mohon maaf, soalnya saya kurang mengetahui tentang sejarah. Jadi ya kita akan menikmati keindahan saja, keindahan atau kemegahan Candi Penataran ini ya teman-teman. Dan inilah ukiran-ukiran yang berada di Candi Penataran. Jadi saya kurang begitu mengerti tentang sejarah, mohon maaf. Tapi keterangannya nanti di akhir video ya teman-teman. Nanti saya akan ke museum, lalu akan memvideokan keterangan dari relief atau ukiran-ukiran yang berada di dinding Candi Penataran ini ya teman-teman. Sangat luar biasa, sangat menakjubkan ya teman-teman, peninggalan nenek moyang zaman kerajaan kita dahulu. Inilah warisan nenek moyang kita, dan kita sebagai cucunya wajib melestarikanlah biar situs ini tidak rusak dan bisa untuk kita kenalkan kepada anak cucu kita nantinya. Jadi seperti ini loh peninggalan nenek moyang kita
sangat luar biasa. Dan bagi teman-teman atau sobat Bayu Channel semuanya, tempat ini memang tempat yang sangat cocok untuk dikunjungi dan kita kenalkan kepada anak cucu kita, buat apa ya, mengenalkan situs bersejarah atau warisan nenek moyang di zaman kerajaan Majapahit. Dan tempat ini pun juga sangat cocok untuk edukasi sejarah ya teman-teman, bagi anak-anak kita semua. Dan mungkin saya rasa tempat inilah yang sangat cocok ya teman-teman. Dan dari saya juga mohon maaf ke teman-teman sobat Bayu Channel semuanya, soalnya saya belum begitu mengerti tentang sejarah, jadi mohon maaf tidak bisa memvisualkan atau kasih keterangan tentang situs atau Candi Penataran ini. Tapi tenang saja teman-teman, nanti saya akan pergi ke tempat museum, lalu di akhir video pasti ada keterangannya semuanya tentang Candi Penataran ya teman-teman. Thank you.
Oh.